Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda tercintaku pecinta dapur, welcome back to my channel. Kali ini dapur Mama Caca mau bikin mie ayam ya. Di sini Mama Caca bikin mie ayam super duper mantul dan super duper lengkap ya. Di sini saya memakai ayamnya ini dari satu ekor ayam ini saya ambil dagingnya dan sudah saya potong dadu. Kemudian di sini saya pakai mie, untuk mie-nya ini saya beli yang instan ya atau beli jadi. Dan biar lebih sempurna saya menambahkan ceker sekitar 15 biji ya. Di sini saya juga menambahkan bakso. Nah, ini untuk minyaknya ya, untuk minyak sayur ya. Bukan minyak sayur, minyak apa ya? Pokoknya minyak yang untuk campuran mie ayamnya nanti. Ini saya pakai kulit ayam ya. Ini kulit ayam dari satu ekor ayam. Kulitnya saya sisihkan, nanti kita masak, kita ambil minyaknya ya. Dan di sini untuk bumbunya ini adalah ada dua macam ya bumbunya ya. Ini itu untuk bumbu kuahnya hanya dengan bawang merah dan bawang putih secukupnya ya, sesuai selera atau sesuai dengan pembuatan kuahnya ya, sedikit banyaknya dari kuahnya. Nah, kemudian di sini ini adalah bumbu untuk masak ayamnya ya. Untuk masak ayamnya ini lengkap ya bumbunya ya. Saya pakai bawang putih sekitar 6 siung bawang putih yang berukuran jumbo ya, besar, terus 2 biji kemiri. Kemudian 1 jari kunyit. Di sini saya juga pakai daun salam, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan serainya saya pakai 3 biji. Untuk bawang merahnya saya pakai ini yang besar juga ya, sekitar 8 biji. Kemudian saya juga memakai jahe, kemudian juga laos. Nah, untuk pertamanya, untuk langkah awalnya kita akan blender bumbunya ya, bumbu ayamnya. Nah, untuk garam kuah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian untuk ayamnya, ayam 1 kilo itu garamnya saya pakai 1 sendok makan saja ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan kecap manis dan ladaku ya. Nah, di sini saya akan blender bumbunya. Sudah cukup. Kemudian di sini saya siapkan wajan ya. Untuk apinya bisa besar, bisa kecil. Kita tuang minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan bumbunya. Jangan lupa ya diaduk-aduk. Kita masukkan daun jeruk dan daun salam. Kemudian serainya kita masukkan juga. Kemudian kita tambahkan ladaku sedikit. Satu sendok makan gula pasir ya. Kemudian setelah airnya agak menyusut, kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian saya masukkan ayamnya. Waduh, ada yang ketinggalan ini ya, belum dipotong. Kalau untuk sayapnya saya emang sengaja saya utuhkan ya. Kemudian cekernya kita masukkan juga. Ini sengaja ya, sengaja saya campurin ceker agar jadinya itu lebih banyak ya, karena di sini banyak teman, banyak tetangga juga, nanti makan rame-rame kan jadinya kan masaknya sudah mantap, ditambah makan rame-rame lebih mantap lagi, mudah-mudahan ya, amin.
Ini kemudian kita tutup ya, kita tutup, kita diamkan selama 10 menit. Nah, biar waktu kita itu tidak terbuang ya, sambil menunggu ayam, kita itu tetap bekerja, yaitu dengan cara kita memasak kulitnya ya. Kita masak kulit yang nantinya kita ambil minyaknya ya. Ini saya pakai teflon kecil aja karena cukup sedikit ya, ini nanti dapatnya juga sedikit. Nah, untuk mendapatkan minyak yang benar-benar sempurna itu, kita jangan sampai menyampurkan margarin ataupun minyak atau air ya. Jadi kita benar-benar murni mengambil minyak dari kulit ayam. Ini agak lama ya untuk mendapatkan minyaknya itu, karena kita harus mengeringkan ini ya, agak kering baru minyaknya itu mulai keluar. Ini sudah mulai keluar ya minyaknya. Nah, seperti ini ya, ini sudah mengering, bisa kita matikan kompor. Kemudian kita saring dan kita ambil minyaknya. Kemudian di sini kita tuang ya minyaknya ya. Nah, dapatnya itu benar-benar sedikit ya. Nah, dapatnya hanya segini ya, tapi ini benar-benar murni, benar-benar asli dari minyak ayam ya. Bening. Pokoknya kalau bening itu adalah benar-benar asli minyak ayam ya. Nah, biar kulitnya itu tidak mubadir, kita campurkan saja ke sini ya. Untuk masak isiannya atau masak ayamnya, ayam bumbunya ini kita harus telaten ya, agak lama juga. Itu gunanya agar bumbu ayamnya itu benar-benar meresap ya. Ini wanginya tuh wangi banget ya. Kita tutup kembali. Kemudian di sisi lain, saya akan mengisi waktu dengan membuat kuah bakso ya. Kita ulek bumbunya karena ini hanya sedikit, jadi saya ulek aja. Kemudian kita tambahkan garam yang segitu banyaknya ya, 2 sendok makan. Bismillah, kita ulek. Ini sudah cukup. Kemudian kita siapkan teflonnya kembali. Kita tambahkan sedikit minyak. Kita masukkan bumbunya. Waduh. Kita oseng-oseng. Kemudian kita tambahkan daun bawang pre ya. Cukup begini aja. Kita matikan kompor. Lanjut kita siapkan air dalam panci ya, sesuai selera ya, terserah kuahnya mau bikin seberapa banyak. Kita nyalakan kompor api sedang. Kemudian kita langsung masukkan bumbunya ya. Ini adalah bumbu kuah dari mie ayam. Kita tunggu sampai mendidih ya. Jadi kita tinggal menunggu kuah dan ayamnya itu siap. Nah, untuk ayamnya ini jangan lupa ya, sambil diaduk-aduk. Benar-benar mantul. Diaduk-aduk, ditutup lagi, diaduk-aduk, ditutup lagi, nanti lama-lama empuk sendiri ya. Nah, ini untuk kuahnya sudah mulai mendidih ya. Untuk kuahnya ayamnya kita tambahkan masako.
Kemudian untuk baksonya bisa kita masukkan. Nah, karena baksonya sudah mulai mengambang ya, jadi ini sudah matang ya. Ini sudah mulai mendidih juga. Kita bisa matikan kompornya. Nah, ini untuk ayamnya, ayam bumbunya. Sebagai pelengkap mie ayamnya ya. Ini sudah masak juga, sudah terlalu empuk, ini sudah sampai hancur. Kita matikan juga kompornya ya. Nah, sekarang kita mulai dengan meracik mie ayamnya ya. Kita rebus air sedikit untuk merebus mie-nya. Nah, di sini saya juga pakai sawi ya. Jadi bisa sesuai dengan selera, bagi yang suka sawi bisa ditambahkan sawi, bagi yang tidak memakai juga tidak apa-apa. Ini untuk sawinya saya rebus dulu ya. Ini untuk satu porsi. Nah, untuk sawinya ini jangan terlalu matang ya. Jadi cukup seperti ini, kita angkat, kita tiriskan. Nah, kemudian kita lanjut merebus mie-nya ya. Nah, untuk mie-nya ini seperti ini ya, sudah cukup ya. Ini hanya sekitar 2 menit saja ya. Kita angkat. Kita angkat, kita taruh ke dalam wadah atau mangkok ya. Kita matikan kompornya. Kemudian kita taruh sawi di atas mie. Kemudian kita tambahkan ayam bumbunya ya. Ini tuh benar-benar empuk-empuk banget ya. Kemudian kita bisa tambahkan baksonya. Dan kita siramkan kuah dari mie ayamnya. Sesuai selera ya. Sudah cukup. Nah, ini adalah kuah dari mie ayamnya ya, kuah bakso. Kemudian ini adalah ayam bumbunya. Nah, ini adalah sambelnya, semua ada di sini ya. Tuh. Kemudian kita siramkan minyak ya. Ini adalah minyak ayamnya tadi. Sedikit saja seperti ini. Sudah terasa ya. Nah, ini adalah mie ayam ala dapur Mama Caca. Sudah siap untuk disajikan ya. Mie ayam ala aku sudah siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda tercintaku. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.